Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para ikhwan dan akhwat sekalian rahimah wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan kembali meneruskan pembelajaran kita di mana kita akan belajar ya kitab mulakhas. Yang kita pakai adalah kitab terjemahnya, terjemah mulakhas. Bisa di-download bagi yang belum memilikinya atau bisa juga beli. Yang mana tadi sebelumnya, materi sebelumnya kita telah membahas isim ditinjau dari i'rab dan bina'nya. Maka kali ini kita lanjutkan, kita akan membahas isim mu'rab. Isim mu'rab. Dikatakan di sini, diulang lagi di sini, isim mu'rab, apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah bentuk akhirnya. Isim yang bisa berubah bentuk akhirnya seiring dengan perubahan posisinya dalam kalimat. Isim yang bisa berubah bentuk akhirnya seiring dengan perubahan posisinya dalam kalimat. Kemudian isim mu'rab terbagi menjadi tiga. Isim mu'rab terbagi menjadi tiga. Pertama adalah marfu. Kedua mansub. Ketiga, majrur. Ada marfu, ada mansub, dan ada majrur. Ingat isim mu'rab, isim yang bisa berubah bentuk akhirnya seiring dengan perubahan posisinya dalam kalimat, itu ada tiga, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Kalau ada pertanyaan, marfu, mansub, majrur itu apa? Maka kita jawab, marfu, mansub, majrur adalah istilah. Istilah untuk sebuah isim yang memiliki ciri-ciri tertentu. Jadi kita katakan isim marfu apabila dia punya ciri-ciri marfu, punya tanda-tanda marfu. Kita katakan suatu isim itu mansub apabila dia mempunyai ciri-ciri atau tanda-tanda mansub. Kita katakan juga isim itu majrur kalau dia punya ciri atau tanda tanda majrur. Jadi mohon jangan merasa bingung ya tentang masalah marfu, mansub, majrur. Ini istilah. Istilah untuk isim apabila memiliki tanda-tandanya. Jadi kalau punya tanda marfu, kita sebut isim marfu. Punya tanda mansub, sebut isim mansub dan juga majrur. Sekarang kita bahas tanda-tandanya. Kita mulai dari isim marfu. Biar kita tahu yang marfu itu gimana, maka kita harus tahu tandanya. Kalau kita tahu tandanya, maka mudah. Oh, ini marfu, karena tandanya seperti ini. Itu ya. Langsung aja kita lihat isim marfu. Isim marfu. Dimulai dari tanda-tanda isim marfu. Ya, perhatikan. Tanda-tanda isim marfu adalah pertama, ini tanda yang paling dasar, paling penting bagi isim marfu. Tandanya di dhamma huruf terakhirnya. Ingat, tandanya harokat dhamma pada huruf terakhirnya.
Kalau suatu isim didhamma huruf terakhirnya, kita sebut isim tersebut isim marfu. Ya, ini terjadi pada isim apa dhamma ini? Tapi ingat ya, dhamma ini hanya untuk isim mufrad, jamak mu'anas salim, dan jamak taksir. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau isim mufrad nanti tanda marfu'nya dengan dhamma. Karena memang huruf terakhirnya di dhamma. Jamak mu'anas salim tanda marfu'nya di dhamma. Karena memang huruf terakhirnya di dhamma. Jamak taksir marfu' dengan dhamma. Ya karena memang huruf terakhir di dhamma. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Contohnya, najahat talibu. Satu pelajar itu lulus. Perhatikan, at-talibu ini isim mufrad. Isim mufrad. Di sini harokatnya di dhamma. Berarti kita sebut at-talibu ini isim marfu. Dengan tanda, dengan ciri di dhamma. Huruf akhirnya. Ini isim mufrad. Kedua contoh, jamak mu'anas. Hadaratil mudarisatu. Para guru perempuan itu telah hadir. Lihat, al-mudarisatu. Di dhamma huruf terakhirnya. Berarti dia marfu. Al-mudarisatu isim marfu. Dengan tanda ciri dhamma huruf terakhir. Kenapa dhamma dia jamak mu'anas salim. Kemudian berikutnya yang jamak taksir. Koma rijalu. Perhatikan arijalu. Koma arijalu. Arijalu. Lihat huruf terakhirnya. Di dhamma. Berarti marfu. Para lelaki itu telah hadir. Jamak taksir. Marfu dengan dhamma. Ingat. Marfu dengan dhamma itu terjadi pada isim mufrad. Jamak mu'anas salim dan jamak taksir. Berarti kalau isim yang lain gimana? Misalnya isim musana, terus jamak mudzakkar salim, dan yang lainnya berarti tanda marfu'nya dengan yang lain, bukan dengan dhamma. Tanda marfu' dengan dhamma khusus pada isim mufrad, jamak mu'anas salim, dan jamak taksir. Kita lanjut biar faham. Yang kedua, tanda marfu dengan alif. Tanda marfu dengan alif. Tanda marfu dengan alif ini khusus, perhatikan sini, ini untuk musanna, isim musanna. Isim musanna. Masih ingat ya, kemarin kita bahas apa itu isim musanna. Tapi perhatikan baik-baik. Alif di sini, alif ini bukan bagian dari isim. Bukan bagian dari isim. Tetapi ditambahkan pada isim mufrad hanya untuk menunjukkan kepada bilangan dua. Hanya untuk menunjukkan kepada bilangan dua. Dan sebagai tanda rofaknya isim atau marfuknya isim. Contoh lebih jelasnya. Lihat. Najahat talibani. Perhatikan kata tadi. Alif ini bukan bagian dari isim. Tetapi ditambahkan pada isim mufrad. Gini penjelasannya. Kita berikan contoh. Contohnya, at-talibu. Anggaplah gampangnya, talibun. Talibun. Lihat, talibun. Jika isim musanna menjadi talibani. Talibani. Perhatikan, asalnya talibun. Setelah ba, enggak ada huruf apapun.
Terus jadi talibani. Maka taliba setelah ba ada alif. Maka alif ini bukan bagian dari isim. Karena memang aslinya talibun, setelah ba enggak ada alif. Ya, alif ini ditambahkan pada isim mufrad hanya untuk menunjukkan kepada bilangan dua. Jadi kalau ada alifnya, bilangnya dua. Dan sebagai tanda rofaknya atau marfuknya. Ingat baik-baik, alif itu bukan bagian dari huruf isim. Bukan bagian dari huruf isim, tapi ditambahkan sebagai tanda kalau dia musana dan tanda rofahnya. Ini sangat penting perhatikan. Contoh lagi sini, najahat talibani. Dua pelajar itu telah berhasil. Atau libani sini isim musana mudzakkar. Contoh lagi, atau irotani aliyatani. Atau irotani aliyatani. Dua pesat itu tinggi. Musana mu'anas. Atau irotani musana mu'anas. Aliyatani musana mu'anas. Terus kalau ada pertanyaan, dikatakan alif tanda marfu pada isim musana. Alif yang mana? Alif yang mana? Maka kita jawab alif tambahan yang berada sebelum nun. Sebelum nun ada alif. Maka alif inilah yang dikatakan sebagai tanda marfu'nya. Maka isim mustana itu tanda marfu'nya bukan dengan harokat huruf. Ingat, tanda marfu'nya bukan dengan harokat huruf. Kalau bisa kita tulis begini. Isim mustana tanda marfu'nya bukan dengan harokat, tetapi dengan huruf, yaitu huruf alif sebelum nun, ya. Saya ulang lagi biar jelas. Jadi isim musana tanda marfunya bukan dengan harokat, tetapi dengan huruf, yaitu huruf alif sebelum nun. Di huruf alifnya belum, huruf alif itu sebagai tanda marfunya. Adapun nunnya ini harokatnya selalu di kasroh. Nun pada isim musana tidak bisa di dhamma, juga tidak bisa di fathah. Dia selalu di kasroh. Bukan karena dia mabni. Tapi memang huruf ini selalu seperti itu. Makanya karena huruf terakhir selalu dikasrah, maka tanda marfu'nya dengan huruf sebelumnya. Karena alif ini bisa berubah-ubah. Bisa alif, bisa ya. Kalau ya bukan marfu', tapi kalau alif berarti marfu'. Nah, ini tanda kedua. Kita lanjut ke berikutnya. Tanda ketiga dari isim marfu adalah waw. Adalah waw. Waw adalah tanda marfu yang ketiga. Ya, waw ini untuk jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan waw. Asmaul khamsah marfu'nya dengan waw. Kalau ada pertanyaan, apa itu asmaul khamsah? Asma itu isim. Asma isim-isim. Khamsah yang lima. Mana itu? Ini. Abun, akhun, hamun, famun, zu. Inilah asmaul khamsah. Abun, akhun, hamun, fu, zu. Inilah asmaul khamsah. Yang mana asmaul khamsah
marfunya dengan wawu sama dengan jamak mudzakkar salim. Tapi ingat baik-baik kalimat ini. Wawu jamak bukan bagian dari isim. Ini mirip dengan isim musanna tadi. Tetapi ditambahkan ke isim mufrad hanya untuk menunjukkan makna lebih dari dua dan tanda rofa. Ingat. Wawu jamak bukan bagian dari isim. Tetapi ditambahkan ke isim mufrad hanya untuk menunjukkan makna lebih dari dua dan tanda rofa. Saya berikan contoh lagi biar lebih jelas. Kayak tadi, kayak isim musanna. Misalnya, asalnya adalah mudarisun. Mudarisun. Ingat. Mudarisun. Terakhir huruf sin. Ketika jadi jamak mudzakkar marfu ya mudarisuna. Perhatikan. Dia mudarisuna. Dia huruf wawu sebelum nun. Wawu jamak. Namanya wawu jamak ini. Bukan bagian dari isim. Maksudnya bukan bagian dari huruf isimnya. Karena huruf isimnya mudarisun, gitu kan? Ya, wawu ini ditambahkan ke isim mufrad untuk menunjukkan makna lebih dari dua. Maksudnya kalau dia wawu ini berarti lebih dari dua jumlahnya dan tanda rofa. Nah, contoh, saya lihat contoh di sini. Contoh, hadaral muhandisuna di sini. Al-muhandisuna ini marfu. Ya saja tanda marfunya dengan wawu. Karena dia jamak mudzakkar salim. Ja'a ahuka. Ahu di sini marfu. Ya saja tanda marfunya dengan wawu. Karena dia asma'ul khomsah. Perhatikan, untuk jamak mudzakkar salim, al-muhandisuna huruf nunnya selalu di fathah. So, di fathah. Adapun tanda marfunya huruf sebelum nun, yaitu huruf wawu sebelum nun. Ini yang ketiga, tanda marfu adalah wawu. Perhatikan, catatan. Dhommah dinamakan sebagai tanda rofa yang asli. Perhatikan. Tanda rofa yang asli, yang pokok, itu adalah doma. Sedangkan alif dan wawu, dinamakan sebagai tanda rofa cabang. Tanda rofa cabang. Di marfu itu tanda aslinya, pokoknya doma. Terus rofa dan rofa apa? Kemudian apa tadi? Alif dan wawu sebagai tanda rofa yang cabang, yang pertama. Kemudian, isim muqtal akhir. Isim muqtal akhir. Apa maksud muqtal akhir? Muqtal akhir adalah isim, saya tulis biar jelas. Muqtal akhir adalah isim yang huruf terakhirnya huruf ilat. Muqtal akhir adalah isim yang huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Ilat itu dalam kurung bisa alif, wawu, wawu, terus ya itulah huruf ilat. Berarti kan ya, muqtal akhir adalah isim yang huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Huruf alif atau wawu atau ya. Nomor dua, isim muqtal akhir dengan alif. Contoh,
Al-fata ini kan diakhiri alif, jadi dia mutal akhir. Mutal akhir dengan alif maksudnya huruf terakhirnya alif atau dengan ya al-qadhi huruf terakhirnya dengan ya dirofakkan atau marfu'nya dengan tanda dhamma tapi dhammanya enggak nampak. Lihat al-fata huruf terakhir kan enggak berharokat. Al-qadhi huruf terakhir hurufnya enggak berharokat. Maka dia dikatakan dhamma. Apa marfu' dengan dhamma? Karena al-fata isim mufrad, al-qadhi juga isim mufrad, maka dia marfu' dengan dhamma. Berarti kan al-fata, al-qadhi itu isim mufrad. Berarti kalau isim mufrad marfu' dengan dhamma. Ya saja di sini huruf terakhir huruf fata, huruf alif enggak berharokat, al-qadhi huruf ya, ya ini juga enggak berharokat. Maka tanda marfu dengan dhamma muqaddarah di akhirnya dhamma tersirat dhamma atau mudhamudanya dhamma perkiraan dhamma tafsiran di akhirnya enam. Inilah tanda-tanda isim marfu. Jadi, kalau kita simpulkan, tanda isim marfu itu ada dhamma. Pertama dhamma, kedua alif, dan ketiga wawu. Ada tiga. Kemudian, dhamma itu berlaku pada isim mufrad, jamak muannats salim, dan jamak tafsir. Kemudian alif berlaku pada isim musanna. Kemudian wawu berlaku pada jamak mudzakkar salim dan asmaful khomsah. Mungkin inilah pembahasan inti kita di pertemuan kali ini.